Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa muta'abbadul anami ala lisanil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Dan diibadatin ya. Oleh makhluk ala lisanil anbiya'i, melalui lisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi Allah disembah oleh makhluk berdasarkan berita daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bima la sabila li ahadin, dengan sesuatu yang enggak ada jalan bagi seseorang, bil laumi wal i'tiradi alaih, dengan mencela dan menentang atasnya. Wa muayyadu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati zahirati wal ayatil ba'irati, dan dikuatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang jelas dan ayat yang indah. Bima azaha bil uzra, dengan sesuatu yang ya menyingkirkan dengannya sesuatu itu akan keuzuran. Wa udha'a bil yaqina wa nukra, dan menjelaskan dengannya akan keyakinan, meneguhkan juga bisa ya, menjelaskan keyakinan, maksudnya meneguhkan juga bisa artinya, dan ya menjelaskan keingkaran. Wa hafaza baidatul islami ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam ya bi khulafai ar-rasyidin, dan menjaga kecemerlangan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama khalifahnya, ya tiga sama abinya nih ya, Ma'iyah, bersama khalifahnya yang rasyidin, yang lurus, yang mendapat petunjuk, yang cerdas juga bisa, rasyidin dapat petunjuk. Summa harasal haqqa wa nasarahu bima yudhi'uhu, boleh saja yuwaddihu boleh ya, min hujajid dini ala alsinati awliya'ihi. Kemudian harasal haqqa, kemudian ia memelihara akan kebenaran, wa nasarahu, dan menjaga ia akan kebenaran, bima yuwaddihu, dengan sesuatu yang dapat menjelaskan dia daripada hujah-hujah agama ya, melalui lisan-lisan para wali-walinya. As-samal ummata anafiyatan, ia menjaga akan umat yang lurus ya, anil ijtima'i ala ad-dalalati, yang jauh daripada berkumpul di atas kesesatan. Wa hasama madatul batini, dan ia memotong akan materi ya, atau ajaran bisa juga, materi yang batil. Bima nasoba minad dalalati, dengan sesuatu yang bima nusiba minad dalalati, dengan sesuatu yang ditegakkan daripada dalil-dalil ya. Wa anjaza ma wa'ada wa ma wu'ida min nusratid dini, dan memenuhi apa yang dijanjikan daripada ditolongnya agama, biqauli, dengan sabda, dengan firman Allah, liyuzhirahu ala dini kullihi walau kari al musyrikun, supaya ia tampakkan dia ya, di atas agama seluruhnya. Allah tampakkan Islam di atas agama seluruhnya, walau kari hal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik benci. Fahazihi usulun tusyiru ila usulil masyaikhi ala wajhil ijazi wabillahi taufiq. Ini adalah pasal-pasal yang mengisyaratkan kepada dasar-dasar ya, para masyaikh ya, atas jalan ringkas. Wabillahi taufik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fasl Tsani fi Dzikri Masyaikhi Hadzihi Thariqah.